Guys, kita masuk ke hari kedua ya. Mau ke Banjarmasin dari Banjarbaru. Kalau naik go-kart itu kita cek 150 ribuan guys. Jadi kita putuskan untuk naik bis saja 4.000. Bis Tayo guys. Kayak apa vlognya terus ikuti. Thank you. Oh ini juga 5 hotel. Oh iya. 5 hotel, Banjarbaru. Guys, kalau mau naik bis Tayo tuh harus di haltenya ya, karena tinggi dia. Ini lama nih nunggu, cuma 6.000 rupiah aja dari Banjarbaru ke Banjarmasin. Nah, ini namanya halte H Arutmin nih, bekas kantor lama guys. Ini dia. Halte Arutmin. Nih, bis Banjar, nih, Banjarbaru Terminal. Nih. Mimi. Dua gitu bisa enggak? Ini ke terminal Gabut, tapi nggak bayar lagi ya Pak ya? Lanjut lagi ke tipis. Oke, ke Duta Mall. 12 ya. Bandara. Gambut barang empat. Ganti bis dulu. Bisnya rame. Bis kami ini. Ini udah tiket. Dua satu lagi. Dorong sebelah pak. Sebelah. Dapat transit guys, nggak bayar lagi. Kita transit di Gambut berangkat bayar 4.300 dari Banjarbaru mau ke Banjarmasin, terus ini dapat ini transit nggak bayar lagi, free. Ada kita tunggu bis dulu transit mau ke Duta Mall. Naik bis Tayo lagi ya. Naik bis Tayo. Banjarbaru.
Ada Mi. Ada kosong nih. Oh, masih yang ya? Merah. Iya, makasih. Nih, tarik aja. Oh, boleh. Lanjut ke di kamu. Guys, kita sambil review ya. Jadi ini bis Tayo ini terkenal ya dari Banjarmasin, Banjarbaru Banjarmasin. Ini baru di launching ya. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin tadi kena 4.300 tapi harus pakai kiris ya. Tapi tadi kita nebeng aja ke orang jadi bayar di orang. Enak guys, sini ben apa AC, ada AC. Kalau naik Grab atau GoCar dari Banjarbaru ke Banjarmasin itu bisa habis 150.000, kalau ini cuma 4.000 aja. Ini recommended bagi teman-teman yang hobi traveling. Silakan coba bis Tayo. Terima kasih. Jadi bis ini tadi transit dulu di Terminal Gambut Barangkat ya. Barangkat ganti bis karena nggak ada yang langsung, jadi dua kali, tapi nggak usah bayar lagi guys, jadi aman aja. Ini lanjut ke mau ke Duta Mall. Okay. Terminal Pal 6 kita cuman mampir aja ya, nurunin penumpang sama cari penumpang. Ini KM0 kan, Terminal Induk KM0. Lanjut lagi. Nih hotel apa? Zurich Express yang pernah di review nih. Tuh. Ya kan? Pernah nge-review daerah sini nih, makan ketupat kandangan. Kita diturunin di pasar Lauran ya. Iya, ini nggak ngerti jalan juga. Wah, ada apa tuh, gitar kecil. Suasananya kayak gitu. Pangeran Samudra. Lanjut lagi ya, kita mau ke Menara Pandang. Gak tahu tadi titik terakhir bis Tayo-nya nggak jelas ya, katanya di mana rumah sakit apa? Oke, RSUD, tapi disuruh turun tadi ya, terpaksa lah kita lanjut jalan kaki.
Ini dia Pasar Sudi Mampir. Oke. Untung banget. Sudi Mampir baru.